Dinas Pendidikan, Disdik, Kabupaten Bandung Barat, KBB, belum bisa menyalurkan bantuan kursi dan meja bagi SDN 1 Cipeundeui, Kecamatan Padalarang karena masih ada tahapan yang harus ditempuh, diketahui. Siswa kelas 4 di sekolah itu belajar di lantai beralaskan karpet dan menggunakan meja belajar kecil akibat tidak ada meja dan kursi karena pihak sekolah belum mendapat bantuan dari Dinas Pendidikan KBB. Kepala Bidang SD, Dinas Pendidikan KBB, Wawan Hernawan mengatakan, sebetulnya pengadaan meja dan kursi untuk siswa di SDN 1 Cipeundeui tersebut sudah dianggarkan sejak beberapa waktu lalu. Untuk pengadaan kursi dan meja tersebut, kata dia, harus diinput melalui sistem informasi rencana umum pengadaan, SIRUP. Sehingga pengadaan barang dan jasa ini tidak seperti membeli barang langsung meskipun ada uang. Terkait bantuan bagi SDN 1 Cipeundeui itu, kata dia, pihaknya sudah menyiapkan sebanyak 56 kursi dan meja untuk 2 kelas, sehingga per kelas mendapat 28, tetapi waktu penyalurannya belum bisa dipastikan. Sementara terkait adanya iuran Rp125.000 yang dibebankan ke orang tua siswa untuk membeli kursi dan meja tersebut, pihaknya memastikan bukan berasal dari kepala sekolah melainkan inisiatif dari orang tua siswa itu sendiri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!